Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gua mau share yang populer ya di Genshin Impact, yaitu kita dapat hidden chest. Dapat ini dari underwater alias di bawah laut atau di bawah air gitu ya. Nah, kita masuk ke Wansun Inn. Ini yang tahap pertama ya, guys. Jadi di sini gua mau share di bagian hidden chest-chestnya itu. Kalian tuh tinggal turun di habis portalnya Western itu di bagian tebing. Nah, di kayu-kayu kayak gini ada common chest, guys. Jadi jangan sampai kelewatan untuk yang pertama, yaitu common chest. Di situ kita turun lagi untuk yang underwater-nya. Nah, kita masuk ke zona kedua ini dia. Kita langsung coba untuk turun dulu. Yahoo, lepet. Wah, ini terlalu lama dan gua skip. Oke, kita masuk ke bagian 2, yaitu turun di bagian deketnya roda ya, guys. Nah, kalian deket roda, kalian telusurin itu masuk aja. Kalian butuh frost. Kalian mau pakai apa aja, yang penting elemennya frost. Kalian masukin dan kalian bakalan dapat Exquisite Chest. Oke, untuk yang kedua dapatnya Exquisite Chest. Dan kita coba untuk masuk ke bagian nomor 3. Di nomor 3 ini ada di bagian dekat Guild Plan Yao Guang Sol. Kalian tinggal jalan dari portal yang kemarin, di video kemarin yang tentang robot itu ya, guys. Lalu kalian coba untuk ambil Frost dan juga Amber. Pyro. Jadi kalian membutuhkan dua elemen. Di sini kalian butuh lempar sesuatu, entah itu Xiangling, entah itu Amber yang ada bonekanya, untuk ledakan untuk Pyro-nya biar bisa hidup ya. Dan kita mendapatkan Exquisite Chest. Dan juga di nomor 4 juga pula di dekatnya ya, kita dapat di dekatnya Yaonggang Sol. Nah, di situ di balik itu tadi ada bos juga robot gitu, guys. Nah, di sini kita membutuhkan frost dan juga water. Untuk hidupinnya kalian bisa pakai yang di punya gua pakai Kaya dan juga Barbara ya. Nah, itu musuhnya ada robot, kalian juga bisa basmi tuh. Dan di sini kita mendapatkan Precious Chest. Dan untuk yang nomor terakhir, yaitu nomor 5, di sini kita melawan si bosnya ini ya, si robotnya, dan kalian bakalan dapetin Precious Chest again, guys. Nah, di sini cocok banget buat kalian buruan dateng dan ambil barang tersebut karena hadiahnya sangat menarik untuk diminatin. Oke, guys. So, jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.